Tim pengembangan koleksi UPT Perpustakaan UNJ meluncurkan e-library untuk memudahkan akses koleksi buku. Pengembangan layanan digital ini dapat mendukung dan memudahkan dalam pembelajaran civitas akademika UNJ. Dalam penggunaannya, persyaratan yang dibutuhkan adalah pertama, terdaftar sebagai civitas akademika UNJ, baik mahasiswa, dosen, dan staf aktif UNJ. Kedua, pinjaman maksimal 2 buku untuk 2 minggu. Pelayanan ini merupakan aplikasi mobile yang mudah dan user-friendly. Selain itu, aplikasi ini dapat diunduh lewat Play Store dan juga App Store. Untuk memudahkan, kalian dapat klik link di bawah ini atau scan barcode yang tersedia. Nah, sekarang bagaimana sih cara mendaftar untuk dapat mengakses e-library UNJ? Mudah banget dong, sini aku jelasin. Yang pertama adalah pendaftaran akun. Karena kuota tahap awal masih terbatas, maka pengguna yang sudah menginstal dapat mendaftar melalui link berikut. Setelah mendaftar, pengguna akan mendapatkan notifikasi lewat email. Kedua, masuk akun. Setelah mendapat notifikasi email, pengguna dapat masuk dengan kata sandi yang sudah diberikan. Mari kutunjukkan menu apa saja yang ada di e-library UNJ. Yang pertama, menu profile. Di dalam menu profile, terdapat fitur untuk mengubah kata sandi dan keluar akun. Menu kedua adalah riwayat peminjaman. Dalam menu riwayat peminjaman, pengguna dapat melihat riwayat peminjaman atau memberikan ulasan buku yang sudah dibaca. Ketiga, daftar tunggu. Jika buku yang dibutuhkan sedang dipinjam oleh pengguna lain, maka pengguna dapat menggunakan menu beritahu saya, dan buku akan masuk ke dalam daftar tunggu akun pengguna. Pencarian koleksi. Pencarian koleksi dapat melalui pemilihan kategori atau melalui fitur pencarian. Peminjaman. Pengguna dapat memilih buku yang diinginkan, kemudian klik pinjam, maka proses mengunduh akan berlangsung. Setelah itu, buku akan siap untuk dibaca. Pengembalian. Pengguna dapat mengembalikan buku yang telah dibaca dengan memilih menu perangkat, kemudian klik kembalikan. Gimana? Mudah bukan? Ayo ajak teman-teman lainnya untuk unduh aplikasi e-library UNJ di Play Store dan di App Store. Dapatkan kemudahan mengakses buku koleksi UPT Perpustakaan UNJ dalam genggaman.